Yo, what's up guys, Beglecel, temu gak di Antonius aja. Dan di video kali ini kembali lagi dalam konten review akun subscriber yang sudah sampai part ke-80. Biasanya kalau angka-angka puluhan gini ya, GGGG biasanya sih. Jadi mari kita masuk dan kita akan melihat seperti apa akun di part ke-80 ini. Jadi, ya, let's go. Oke, sekarang gue dalam akun di part ke-80 ya, hadir bersama dengan Bocil. Kapan dia akan hadir kembali? Emang ini Bocil sebenarnya dalam Genshin tuh cuman dia. Ada Zhongli, ada Bennett, Kazuha ya. Wah, gila, partian keli macam apa ini? Oke, akun di part ke-80 ini akan menjadi akun dari Mika Erin. Sepertinya kita akan mereview akun dari orang yang sangat cabul sekali. AR6080, singkat cerita, padat jelas, nggak usah dibaca. Welkin, 165 hari. Ruang ganti, beli Ayaka. Oke, nggak beli Dilok, nggak beli ini, nggak beli ini. Oke. Normal, nggak ada apa-apa. Primogem ada 1200, 980 udah nggak ada, 1980 juga udah nggak ada. Ini masih ada. Kalian yang mau cari tempat top up Genshin Impact, harganya bisa ditawar, santai nego alus. Cuma di Hukitot Store ya, terjamin aman, cepat tanggap, fast respon. Kadang suka lama sih, tapi kebanyakan fast respon. Jadi kalau kalian yang mau top up bisa ke Hukitot Store dengan cara klik link di deskripsi, oke? Okay? Kalau dikategorikan ke dalam kata-kata F2P, ini bukan F2P ya. Ini PCB guys. Kalian ada yang tahu singkatan dari PCB? PCB adalah player cabul. Kenapa sih akun-akun yang datang ke review sini tuh aneh-aneh gitu? First of all, seperti biasa kita akan ngecek ke bagian teapot ya. Teapot-teapotnya kayaknya sih dibuat ada kan. Serem banget, gue pengen tahu ada apa sih di sini. Apakah dia membuild teapotnya? Apakah dia membangun sebuah kamar untuk Yamiko gitu? Wow. Ternyata pemain manusia yang cukup cabul ini otaknya lumayan kreatif juga ya. Di atas udara. Biasanya gue lihat gak terbang ya. Maksudnya ada sesuatu yang mengganjal di bawah ini. Coba Hoyoverse tolong ya, kalau ada yang orang Hoyoverse nonton, coba tolong lu kasih gue penjelasan kenapa bangunan bisa terbang. Di balik otak yang jorok tersimpan kreativitas tanpa batas. Tempat berikutnya, ini apa nih? Kastilnya Raiden kah? Oh iya anjay, ini khusus untuk Raiden. Lihat ya, bahkan ada Raiden di sini. Apa lu lihat-lihat gue anjing? Kalau dari jauh sih kayak, oh anjay, lumayan cukup keren ya. Ini kayak benteng Takeshi anjing. GG disambut dengan langsung. Wah, oke. Poin 1, kreativitas teapot terdeteksi. Oke. Coba kita ke tempat yang ketiga ya. Ini ada satu di sini tapi gua enggak tahu sini apa, coba ya lihat deh. Oh, ini sisi rumah-rumah yang gembelnya. Tapi ada yang terbang-terbang juga. Anjir, ini apa anda? Apa kita bisa? Wah. Tempat yang ini apa nih? Ini kayak rumah awal ya. Ini mah gak usah dimasukin kali ya. Uset, ini apa lagi sih? Bangunan lagi. Gua kira ini rumahnya anjir. Bukan, cok. Ini juga ada kuil-kuil lagi anjay, gokil. Gua mau lihat isi rumah mewah semewah apa. Masuk enggak ya? Aduh, gua males masuknya, cok. Masuknya males kok. Ya masuk aja dah. Pasti isinya enggak jelas, guys. Mungkin kosong. Situasi macam apa ini? Jangan-jangan ini rumah pedo. Langkah, ton. Pulang. Kembali. Keluar. Di dalam sini ternyata rumah penangkaran bocil anjir. Oke lah, kita udah melihat-lihat segala macam situasi dalam teapot di sini ya. Memang teapot itu dibuild atau diciptakan untuk fantasi-fantasi liar para player ya, tapi ini waduh. Diambang kreativitas ya. Sekarang coba eksplorasinya, Bang. Gue yakin player-player seperti ini eksplor cacat, Bang. Iya, gue juga sebenarnya gue juga yakin seperti itu. Karena dia terlalu cabul untuk eksplor ya kan. Oke, Mondo 100. Ya, Dragon Span aja enggak 100, 97 kurang 3. Nih di sini tandain aja ya kan, biar lu ngerti tuh. Cari di sini ada chest di dalam air. 100. Chasm belum. Sumeru. Oke. Padang gurun belum. Ininya 100. Oke. Untuk rata-rata explore sih bagus ya. Bisa dibilang hampir sempurna. Sedikit lagi doang. Coba langsung sekalian ke bagian spiral nih. Eh, apa nih? Mika. Terlalu banyak hal-hal random bisa kita temukan ketika kita masuk ke dalam akun orang lain ya. Terutama akun seperti ini. Mau dihina, tapi gimana ya? 12 ranteng 1, ini nyerah aja. Ulasan. Oke, harusnya sih semua 36 ya.
Harusnya. Coba gitu cek dulu ya kan. Soalnya dari kemarin-kemarin nih belum ada akun yang full 36. Dulu-dulu doang tuh. Sekarang-sekarang belum nemu-nemu gue. Apakah dia akan menjadi salah satunya? Oh iya. Gila. Lumayan banyak partian-partian yang dipakai ya. Cukup variatif. Semuanya full star. Spiral sekarang juga kayak full star nih. Tutor dapet Shenhe cuy. Top up. Coba kita lihat ke bagian achievement ya. Ada 676. Oke, emang rata-rata kalau udah explore segitu pasti udah kepala 6 dah. Nggak mungkin enggak. Kisah petualang Ana. Bantu Ana menjadi seorang petualang. Coba taruhan guys. Untuk akun kelas seperti ini kira-kira berapa damage yang bisa didapatkan sebelum kita masuk ke bagian karakter? Feeling gue ya. Feeling gue. Kalau spiralnya jago banget, mungkin one shotnya tidak dipedulikan. Jadi mungkin achievement damage-nya around... Gue pegang 500 ribu. Kalian sudah pegang? Oke. Kita lihat ya. Ha! Pasti gue bener kali ini. Gak mungkin gue salah. Maksudnya dulu 500 ribu. Sekarang 1.884.375.000. Ini bisa beli 6480 plus 1980 plus Welkin. Dan masih ada kembalian lagi. 1,8M. Apakah itu hutau? Karena tadi ada hutau kayaknya di sana, mungkin aja ya. Oh, kemarin juga ada yang minta, Bang, coba kalau misalkan review akun, coba colong lihat story-story yang jalan-jalannya itu, yang date story, kalau salah apa-apa, nggak tahu dah. Nih, guys. Ini quest story. Ini udah terakhir. Faruzan belum. Ya, pokoknya masih banyakan akun gue lah yang belum kelar nih. Kalau yang udah kelar sih, akun gue nggak ada apa-apanya dah. Oi, sumpah, Mika. Tolong ya teman-teman lu nih. Brutal ya, apa mereka sekelompok pedo seperti lu, waduh. Coba kita cek ke bagian tas ya, apakah dia anaknya weapon banget. Oke, BP-nya dulu dah. 2, 3, 4 aja sih bang, ini mah 4, iya 4 aja sih. Gak mungkin kan gue salah hitung, 4 sih. Iya 4, 4 BP bener. Ada 4 BP di dalam sini ya. 4 BP dengan senjata B5-nya. Waduh, kalau dibilang hoki, coba kita lihat ya. Aqua, Elgly, Amos enggak tahu ini banner mana. Skyward, oke, ini enggak tahu banner mana. Oke. Ini juga enggak tahu banner mana. Ini pasti mungkin kalah 50-50 atau apa. Itu 2/2. Liternya 2. Siap, memang 1 tuh enggak cukup. Ini Haran. Oke. Skyward, aquanya 2. Memang 1 gak cukup. Ini juga sulit memang untuk dihitung ya. Terlalu banyak menggacha di banner senjata ya. Oke, okay. Mungkin banyak karakter yang memerlukan senjata-senjata. Jadi harus banyak digacha di senjata ya, ya. Oke, kita udah ngecek tas, eksplorasi, spiral. Apalagi yang harus kita cek. Quest yang untuk orang-orang juga udah kita cek. Coba kita ke bagian karakter ya. Uish, let's go. Ini adalah poin penting di dalam review akun. Karakter B5-nya banyak juga nih. Oh, Nilo nggak dinaikin. Anjay, membazir banget kamu, Nilo. Karakter B5 limited, bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18 karakter bintang 5, anjir. Gokil. Tapi kalau misalkan dibilang top up banyak, menurut gue sih biasa aja sih kalau cuma 1980 sama 980 plus Welkin dan BP beberapa ya. Tidak hedon banget. Tapi ini banyak banget ya karakternya. Oke, B5 red off-nya. Tuaga, Padma, 5. Konstelasi karakter-karakter red off. Oh, mati lu C4. Keking, oh C1 kah? Iya. Jean, C0, Mona, C1, Diluc, C1, Diluc gue yang C4 anjay, gokil. Oke, untuk karakter gue akan review maybe 4 atau 3 ya. Jadi kita random pick aja, mungkin dimulai dari ini gak sih? Kita lihat ya, EM-nya 0, oke. Untuk sebagian orang ada yang mainin Yaimiko ber-EM, ada yang enggak. Jadi build terserah, yang penting yang gue tahu Yaimiko lu di sini harus... Pokoknya karakter lo yang di review ini statistiknya harus sebisa mungkin stabil, dalam artian itu tidak
menyulitkan lo lah istilahnya. Kalau dilihat udah bagus atau udah lumayan, ya udah pasti oke gitu. Tidak peduli seperti apa build-nya, oke? Kita cek secara universal. Oke, crit rate dengan CD yang cukup bagus ya. Energy recharge 105, Miyamiko mungkin agak sedikit seret ya, tapi karena gua enggak punya dan enggak pernah pakai. Jadi kalau kalian yang tahu kalian boleh drop ya. Kalau pendapat gua mungkin seret 105. With seed. Oke. Sime Gladi ya kan. Apakah GG Gaming? Oh 10, oke okay. 14, oke okay. Wow. Hey, artefakku lumayan-lumayan ya. Crit rate di atas 10 semua itu gokil. Channel, talent, double crown, oke okay. Raiden 1000, energy recharge 259, 124, 56, EM 23, oke okay. The Catch, gak punya Engulfing. Hah, artefak gak ada apa-apa. 265 113 23 10. Oh, ini bagus nih. Sumpah ini bagus banget. 10 20 tuh GG banget. 22 ini cukup oke. C0. Oh, Hutau 31.000. EM 89. Oh, sama kayak Hutau gua. 568 236. Oke, ini lumayan ya. Ini tinggi anjir, stabil. Oke. Weapon-nya Homa, anjay. Artefak full set Crimson, oke, senggol dong. 21, 7, attack, oke. 20, attack, CR, EM. Crit rate, HP, defense. Pyro, HP, Pyro. Ini. Kalau di akun gue sih gue ganti ya. Maksudnya ya masa gitu doang. Biarpun crit rate-nya 9,7, bisa lah nyari yang lain mah. Crit rate 21. Oke, okay, ini bagus. HP AM nice banget. Ini the best. C0. Oke, okay. Talent enggak triple crown ya, najis. Bennett, apakah dia sekte Bennett C6? Hormat dulu sama player Bennett C6. Ini kalau dibilang one shot 1,8 ya, gua sih enggak tahu ya. Sini agak lumayan banyak yang bisa ngasilin damage. Tapi kalau feeling gua mungkin akan kalau enggak Hutau, mungkin atau enggak Hutau atau Childe atau siapa? Hutau, Childe, Heizo ya kemarin banyak yang bilang Heizo. Siapa lagi? Mungkin Diluc ya, tapi enggak tahu sih ini di build atau enggak. Raiden, Eula maybe. Ganyu kayaknya SM enggak deh. Karakter B4 yang dinaikin Bang. Oke. Secara leveling Bennett doang nomor 1 B4 ya. Memang Bennett itu dituhankan oleh seluruh player Genshin. Noel, oke, di build 80. Nasional udah 80, Kuki di 70, sisanya belum. Konstelasi karakter B5 limited, oke boleh, jangan sampai kelewatan ya. Aduh, C0, C4, Kiki, wow. C0. Rata-rata karakter bintang 5 nya semuanya C0 ya. Jadi dipulih cuma dikoleksi dan dipakai yang ya C0 aja gitu. Oke, nice. Tidak mengejar konstelasi, tidak haus akan konstelasi, bagus. So, oke, kita udah melihat-lihat beberapa bagian-bagian di dalam akun si Mikaerin dengan bio-nya Yemiko. Oh, ini gak ngejar 1,8M sih. Ya yang penting showcase aja gitu. Oh, Ayaka kayaknya sih seru nih, ada Shenhe, soalnya gue pengen coba. Jadi
Oke, itu adalah damage kita dapatkan di dalam akunnya si Mikaerin ya, the one of the cabul player Genshin in the world. So, jadi gue Antonius aja, sampai jumpa di video gue berikutnya. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa di like video kalau kalian suka. And I see you in the next video.